Kenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, sontak menjadi sorotan. Saat belusukan di Kabupaten Tangerang pada Selasa 24 September 2024, Kaisang tampak mengenakan rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Nama Mulyono belakangan kerap menjadi perbincangan setelah beberapa tokoh politik yang berseberangan dengan Jokowi ikut menyinggung nama tersebut. Mulyono sendiri merupakan nama yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo di masa lalu. Syahril Tansil, Ketua DPP PSI, mengaku tidak tahu jika Kaisang mengenakan rompi tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dalam keterangan pada Rabu 25 September 2024, ia mengatakan Kaisang tiba-tiba mengenakan rompi tersebut saat sedang belusukan. Kaisang ditemani sejumlah elit partai melakukan belusukan ke beberapa rumah warga yang berstatus tidak layak huni. Saat ditanyai tentang alasannya mengenakan rompi tersebut, Kaisang menolak memberikan komentar. Ia justru memilih fokus berinteraksi dengan para warga pemilik rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.